lagi di channel Ogif GG teman-teman. Jadi kali ini ada bocoran terbaru tentang inkubator nih guys. Yaitu adalah inkubator shotgun putar teman-teman. Apa yang sering Bang Ogif bilang itu shotgun janda nih guys. Oke, karena ini mantep banget shotgunnya teman-teman. Jadi ya udah keluar langsung cuy tentang inkubatornya nih guys. Yang jelas bagus-bagus banget dan sangat-sangat pasti kalian inginkan. Dan untuk harganya berapa dan untuk itunya berapa ada semua teman-teman Bang Ogif infonya. Jadi jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini dan jangan lupa kalian follow Instagram Ogif YT teman-teman karena ada giveaway alok di sana ya. Oke teman-teman, langsung aja kita ke videonya guys. Oke guys, jadi itu adalah giveaway-nya. Langsung aja kita ke intronya ya teman-teman ya. Oke guys, jadi langsung aja kita ke senjatanya ya teman-teman. Senjatanya itu adalah inkubator dan harganya itu ada masing-masing tersendiri teman-temannya, jadi beda-beda nih. Buat kalian nih, kumpulin dulu aja uang THR-nya, jangan dibeliin dulu kayak gua kemarin guys. Tergiur sama yang namanya mystery shop cuy. Jadi ya sekarang nol deh men gua guys. Ya udahlah, nanti top up lagi ya teman-temannya, gampang. Oke, buat kalian jadi kumpulin dulu diamond-nya teman-teman. Buat gambar inkubatornya kayak mana bang? Kayak gini nih gambar inkubatornya. Nah guys, kalau kita lihat itu inkubatornya cuma ada 4 teman-teman ya. Nah jadi padahal tuh inkubatornya ada 5 teman-teman, tapi yang ada satu lagi itu yang paling bawah teman-teman, jadi mungkin gak dimasukin aja gambarnya. Dan ya sebenarnya ada 5, warna pink, warna oranye, warna hijau, warna biru, sama warna merah teman-teman. Nah yang paling bagus tuh warna oranye guys. Nanti kalian bisa lihat sendiri kenapa yang paling bagus warna oranye dan yang paling mahal tuh warna oranye teman-teman. Jadi siapin aja 7 evolution sure dan 3 itu teman-teman ya, 3 inkubatornya. Dan oke teman-teman, langsung aja kita ke senjata yang pertama guys. Nah oke guys, ini adalah inkubator pink ya teman-teman ya, inkubator shotgun putar pink. Nah ini yang paling apa ya, yang namanya paling bawah teman-teman, karena statistiknya juga statusnya gitu ya, apa namanya itu, ini enggak bagus banget teman-teman. Karena apa ini? Karena kita lihat sendiri aja teman-teman, dan disitu ada bahasa Spanyol apa Brazil apa itu ya, dan gue udah belajar. Nah jadi itu adalah damage 2, rate of fire-nya dikurangin 1, dan precision-nya itu akurasi guys. Jadi kayak gitu, jadi ya cuma murah banget ya karena rate of fire-nya itu dikurangin teman-teman, jadi kurang nikmat lah ya buat kita. Dan harganya itu adalah 2 evolution store dan 1 inkubator ini guys, jadi kayak gitu. Lanjut aja kita ke senjata selanjutnya guys. Oke guys, selanjutnya ada inkubator biru nih. Ya bisa dibilang biru ya guys ya, karena ini inkubator kedua yang wajib kalian beli sih guys. Kenapa ini? Karena menurut gue lebih bagus dari yang pink tadi ya, karena lebih mahal cuy. Oke, kita lanjut aja ke harga dan statnya guys. Dan untuk harga dan stat inkubator biru ini teman-teman, dan kita lihat ya, harganya adalah 3 evolution stone dan 1 inkubator guys. Nah jadi apa aja sih bang atribut atau statistiknya? Nah yang pertama ada rate of fire nya naik 1 guys, naik 1. Nah ini udah bagus ya, udah bagus. Tetapi range nya dikurangin 1 guys, jadi nggak enak banget kan. Masa shotgun jarak jauh nggak kena gitu, harusnya shotgun tuh seimbang ya guys ya, jadi lebih enak kayak gitu guys. Nah untuk yang terakhir ini adalah kayak gitu ya guys ya, ini adalah magazine. Jadi gue udah belajar-belajar sih dari banyak youtuber namanya karena gue udah nonton juga teman-teman. Jadi ya kayak gitu temen ya, ini adalah magazine. Magazine-nya 2, rate of fire-nya 1, dan range-nya 1 tapi murah ya guys ya. Jadi kayak gitu deh, ini lebih bagus sih daripada inkubator yang tadi teman-teman ya, karena evolution-nya lebih mahal juga, lebih mahal 1 ya guys ya. Jadi ini 3, yang pink tadi itu 2 ya guys ya. Oke, kita lanjut aja ke inkubator selanjutnya guys, yaitu ada warna hijau.
Oke. Ini adalah inkubator hijau, teman-teman, yang warnanya sangat-sangat bagus, ya kan? Gue jujur, ini warna terbagus yang inkubator ini punya sih, guys, ya. Inkubator ini hijau keren banget, teman-teman, asli. Itu sebenarnya sesuai selera ya, guys, ya. Tapi gue lebih milih warna hijau, guys. Ini keren banget. Nah, jadi buat kalian yang pingin banget inkubator, ini bagus sih, teman-teman, ya. Langsung aja gue jelasin nih atribut, harga dan statsnya, guys, ya. Langsung aja kita habiskan. Oke, guys, kalau dipikir-pikir sebenarnya inkubator ini kurang bagus, teman-teman, ya, karena untuk harga segini gue yakin banget teman-teman ini jarang banget yang beli, guys, inkubator yang warna hijau ini. Lebih baik kalian make inkubator yang warna biru tadi, guys, itu lebih bagus, ya. Gue yakin kalian pasti beli yang warna biru, teman-teman. Kalau budget kalian kurang untuk beli yang lebih di atas ini keren banget, teman-teman, ya. Dan yang untuk hijau ini nanggung, cuy. Sumpah ini nanggung banget, teman-teman. Jadi, yes, itu setelah kalian teman-teman mau beli atau enggak, ya. Yang jelas gue akan jelasin statistiknya, harganya. Harganya adalah 5 Evolution Stone dan 2 inkubator, guys. Nah, untuk atributnya apa, Bang? Atributnya yang pertama nih, guys, ya. Itu adalah damage 2. Oke, damage ya. Oke. Yang kedua itu adalah range, teman-teman. Oke, range-nya bagus ya, range-nya bagus. Nah, yang ketiga ini, guys, ini rate of fire-nya dikurangin. Kenapa nggak akurasinya yang dikurangin, teman-teman, ya? Untuk harga segini ini sangat-sangat rugi banget kalau kalian pakai shotgun ini, teman-teman. Karena yang kita cari di shotgun putar itu adalah kekuatan menembaknya, teman-teman, ya. Jadi ini kurang banget sih menurut gua. Jadi lebih baik kalian ngambil yang biru, teman-teman, karena yang biru itu lebih enak, lebih sakit juga. Ini rate of fire, masa shotgun jadi lambat ya, guys, ya. Percuma kita beli skin jadi lambat, cuy. Jadi ya lebih gua saranin ke biru ya, guys, ya, daripada ke inkubator hijau ini. Sesuai pemakainya sendiri, teman-teman, ya. Dan langsung aja ke shotgun yang paling the best forever together, guys. Mantap. Jeng. Wih, ini adalah shotgun yang paling mahal, teman-teman. Nah, jujur buat gua yang sering pakai shotgun putar juga, teman-teman, walaupun gua user M40, ini enak banget, guys. Shotgun putar itu enak banget, teman-teman, ya, walaupun magazinnya cuman 2 ya, guys, ya. Dan ini, guys, ini adalah shotgun yang kita cari, teman-teman. Ini bener-bener mantap lah, guys, ya. Ini bener-bener mantap, guys. Ini seperti Scar Cupid. Nah, statistiknya pasti Scar Cupid, guys, ya. Tapi wah, harganya parah, guys. Ini parah sih. Ya, oke lah. Langsung aja nih, teman-teman, ya, kita akan menjelaskan tentang harga dan statistiknya, guys. Sebelum itu, ya, ada baiknya kalian subscribe dulu channel GVG, dan ya, lanjut aja kita ke harga dan statistiknya. Oke, guys, untuk harga dan statsnya inkubator mantap, ya, gue namain inkubator mantap karena ini mantap, guys. Oke, harganya adalah 7 Evolution Stone, teman-teman, dan 3 inkubator. Dah, kayak gitu ya, guys, ya. Pokoknya ini mahal banget, teman-teman, tapi nggak akan menyia-nyiakan duit kalian, guys, ya, pada diamond kalian, ya. Karena kalau kalian beli inkubator tiket di Mystery Shop kemarin, itu kalian untung banget, guys. Itu kalian udah untung banget, mudah-mudahan dapat. Tapi kalau kalian nggak beli, itu pasti kalian bakal nyesel banget, teman-teman. Dan ya, inkubator ini selesai abis inkubator AK, guys. Jadi ini mantep banget, ya kan? Ayo lo yang nggak beli gimana? Mumpung ini sepertinya hari terakhir, teman-teman, kalian wajib beli ya, guys, ya. Oke, langsung aja nih inkubatornya apa aja, Bang? Statistik dan damage-nya. Oke, damage-nya. Nah, untuk statistiknya yang pertama itu adalah damage, guys. Damage-nya nambah 2. Nah, kalian bisa bayangin, teman-teman, ini damage udah mantep banget dan ini ditambah 2, guys. Ini keren banget, ya kan? Nah, yang kedua itu adalah rate of fire, guys. Rate of fire-nya ini gila banget, nambah 1, cuy. Oke, nambah 1 ya. Dan tapi seperti kata gue tapi, teman-teman, mengurangnya itu di range, ya kan? Kenapa shotgun tuh nggak ngurangnya di akurasi, guys?
ya. Dan ini di raise, oke, di raise enggak apa-apa teman-teman karena kita dapat rate of fire-nya naik 1 dan damage-nya naik 2 teman-teman. Dan ini udah keren banget. Nah, kayak Scar Cupid teman-teman, tapi Scar Cupid kan jarak jauh. Nah, ini jarak dekat teman-teman. Jadi kalian bisa punya shotgun keren banget kayak gini dengan harga 7 evolution stone dan 3 inkubator teman-teman. Dan ini yang jelas ini mantap cuy. Oke, udah gue jelasin semua teman-teman. Yap, oke, pertemuan kita berakhir di sini teman-teman. Jadi udah selesai videonya. Dan ya, kalian butuh jangan lupa kumpulin diamond kalian teman-teman atau duit kalian ya untuk beli shotgun ini karena keluarnya mungkin hanya sekali teman-teman ya. Dan oke teman-teman, jadi mungkin segini dulu videonya. Thanks for watching this video guys, and ya, stay cool guys. Goodbye.